Meski belum mengenali keluarga, namun tim dokter berupaya agar David bisa terus membuka mata untuk proses kesadarannya. Saat ini, David pun menjalani fisioterapi setiap pagi dan sore. Rustam menjelaskan saat ini David tengah menjalani proses pemulihan emosional guna mempercepat pemulihan. Tim dokter meminta keluarga untuk memutarkan musik atau lagu yang kerap didengarkan David. Di antaranya David mendengarkan musik heavy metal. Ini jadi untuk membantu responnya itu, jadi dia diputarkan musik yang suka dia dengar. Jadi daftarnya itu kebetulan pamannya yang nyusun itu ada yang metal, ada bahkan ada solawatnya. Jadi yang memang daftar-daftar yang suka dia dengar itu dokter minta untuk dibiasain aja. Jadi ada solawat tapi ada metalnya juga gitu. Jadi beragam.